Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqa man arada min ibadihi littafaquh fid din. Wassalatu wa afdhalus salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tema kita bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Cahayati apa? Tentang ya, Mbak Corona ya. Kita sholawat bareng-bareng dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, semua wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semua Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dha'iha wa ala alihi wa sahbihi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat tibbil qulub. Ini mudah-mudahan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dihindari dari mara bahaya. Ada yang tanya, apa dalilnya bersalawat tibbil qulub itu? Yang pertama, kalau kita punya kesulitan mintanya ke siapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya ke Allah. Dan salah satu etika bermohon kepada Allah adalah mengawali dengan solawat. Dan isi konten solawatnya meminta untuk disembuhkan. Jadi itu sudah dalil itu. Penting sekali solawat tibbil qulub. Boleh nggak pakai solawat yang lain? Boleh, nggak ada masalah. Tetapi karena ada versi solawat yang kontennya meminta kesembuhan, itu kan saya kira lebih spesifik doanya. Betul Bapak Ibu? Betul. Oke, hari ini kita tentang virus corona. Walau tidak secara khusus, secara umum musibah lah, begitu kira-kira. Walaupun nanti ada perdebatan, sebenarnya yang sedang terjadi akhir-akhir ini apa? Musibah, azab, ukubah, iqabah, laknat, nikmah, nikmat, atau apa ini? Banyak definisinya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada doa yang bagus sekali kita bisa baca. Mudah-mudahan bisa dihafalkan, bisa dicatat. Yang pertama doanya sama-sama. Bismillah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali pagi dan sore. Siapa yang membaca wirid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dihindari dari mudarat-mudarat yang ada. Bismillah alladzi la yadur. Ada ismul a'zam. Ada nama Allah yang paling agung. Backing kita langsung Allah. Ya? Kata Ibnu Arabi, pakar tasawuf, Asmaul Husna itu bagaimana cara berdialog dengan Asmaul Husna? Yang pertama, at-ta'alluq. Merasa butuh dengan Allah. Merasa butuh dengan asma itu. Kita butuh dengan Allah. Dan Allah itu salah satu iya, ismul a'zam, nama agungnya Allah. Karena kita butuh, kita mengatakan bismillah alladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Yang kedua, tahakkuk, mengetahui apa makna Asmaul Husna itu. Yang ketiga, takhalluq, berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau akhlaknya Allah adalah melindungi hambanya dari mudarat, maka kita bisa mencontoh akhlak Allah itu. Caranya apa? Menyelamatkan korban-korban. Bagi yang dokter-dokter itu Masya Allah itu. Masya Allah. Itu kalau meninggal karena ngurusin pasien, syahid itu. Kata Nabi SAW, ada 3 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, ainun ghaddat an maharimillah, wa ainun harasat fi sabilillah. Satu dari 3 mata yang dilindungi dari api neraka siapa? Mata yang diajak berjaga-jaga untuk kepentingan umum orang banyak. Ada berapa banyak praktisi kesehatan yang mungkin tidurnya berkurang ya, gara-gara pasien ini. Lalu kemudian untuk kepentingan orang banyak, insya Allah matanya dinilai oleh Allah tidak akan tersentuh api neraka. Amin. Ini luar biasa ini buat teman-teman praktisi kesehatan dan lain sebagainya. Ya, jangan kemudian kita ihtikar, menimbun barang. Tadi sudah dijelaskan. Harga masker, Masya Allah, berkali-kali lipat nolnya. Yang tadinya 30.000 sekarang 300.000. Allahu Akbar. Akhirnya apa yang terjadi? Tukang bubur beli masker, tukang masker naik haji. Iya kan? Betul nggak? Jangan nih ihtikar. Ini zalim. Kata Nabi SAW, siapa yang menimbun komoditi barang, produk kebutuhan orang banyak, sampai harganya naik gara-gara dia, maka berhak bagi Allah untuk menyediakan tempatnya di neraka. Jadi nggak boleh, nggak boleh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika. Sama-sama, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ini waktu kita terbatas, paling tidak sudah tahu, mudah-mudahan bisa dicatat dan dihafal. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala macam penyakit. Salah satunya apa? Penyakit belang kulit, penyakit junun. Apa itu? Gila. Ya. Ada lagi penyakit kusta, wasayil asqam, dan kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang sifatnya menjadi endemik seperti virus corona ini. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan terakhir begini, tadi sudah banyak dibahas. Kira-kira ini diskretnya, ciri khasnya orang beriman. Kalau ada sesuatu terjadi, pertanyaan terakhirnya mesti hikmahnya apa? Betul? Betul? Ya. Tidak hanya bicara penyebabnya, bagaimana menanggulanginya, itu betul, itu penting sekali. Tapi kita juga harus bertanya, hikmahnya apa? Kenapa ini terjadi? Yang pertama, kalau ada sesuatu ujian yang Allah turunkan kepada kita, hikmah yang pertama, wa manursil bil ayati illa tahwifa. Allah dengan ayat-ayatnya, ini kan ayat-ayat Allah ini. Ya corona, macam-macam penyakit. Itu kan bagian dari ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Untuk apa Allah menurunkan ayat-ayat itu? Takhwifa, menakut-nakuti kita. Boleh jadi kita sudah berkurang rasa takutnya sama Allah. Betul? Sudah berkurang rasa takutnya. Maka Allah turunkan tanda-tanda kebesarannya supaya merangsang rasa takut kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, hikmahnya apa? Kenapa musibah ini atau ujian ini Allah turunkan? Yang kedua, untuk memberi pelajaran buat manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di darat dan di laut, di alam semesta ini, kenapa? Karena perbuatan tangan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Human error. Jadi jangan juga mengkambing hitamkan Allah. Gimana Allah dah? Saya mah makhluk pasrah aja. Lah, itu gara-gara kamu. Human error. Kenapa ada banjir? Ya mau gimana, namanya tinggal di Jakarta. Ya nggak begitu juga jawabannya. Boleh jadi karena kita yang salah. Membangun sesuatu tidak pada prosedurnya. Betul tidak? Resapan air berkurang. Di mana-mana. Jangan disambung. Di mana-mana bangunan regulasinya enggak jelas. Prosedurnya enggak bagus. Akhirnya mungkin terjadi banjir. Jadi ada faktor human error. Kepicikan dan keculasan manusia. Sehingga Allah turunkan zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ditimpakan kepada kita aneka ujian dan ancaman. Ada dua tadi ya. Yang pertama apa tadi Ibu? Menakut-nakuti. Ya. Ini beda ya. Kalau takut sama Allah, khauf, beda dengan takut sama makhluk. Ibu takut sama seseorang karena kemungkinan ibu punya utang. Akhirnya nggak pernah ngeliatin batang hidungnya ke orang itu. Sampai-sampai yang ngutangin ngomong, kok saya nggak pernah ngeliat batang hidungnya di sini. Biasanya ketemu terus. Ternyata takut ketemu minta ditagih nanti. Itu kalau takut sama makhluk. Ibu fobia sama kucing. Berani nggak ketemu kucing? Gak berani, ngindarin kucing. Tapi kalau takutnya sama Allah, saya takut sama Allah. Bukan menghindari Allah. Justru hampiri Allah. Pulang ke Allah. Minta ke Allah. Itu takut sama Allah. Tapi kalau takut sama makhluk, kalau kita takut sama makhluk kita menghindar. Betul? Tapi bapak misalnya takut sama istri. Cerewetin terus. Bersyukur punya istri cerewet ya. Itu... Ada wali di Hadramaut, dia jadi wali karena istrinya cerewet. Doanya dikabulkan dan baru ketahuan kenapa jadi wali, ternyata punya istri cerewet. Dia keluar dari rumahnya, menghindar dari istrinya, tidak dikabulin lagi doanya. Ternyata selama ini yang membuat doanya dikabulkan karena kecerewetan istrinya. Tapi ibu-ibu jangan juga terlalu cerewet, pusing kami ini. Ya itu yang pertama menakut-nakuti, yang kedua apa tadi ibu-ibu? Ingin memberi pelajaran. Saya mohon maaf agak ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pasti udah ingat ini. Ibu-ibu ini banyak pikirannya Pak. Ya. Yang ketiga, apa hikmah Allah berikan ujian ini? Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Allah pengen bilang, kamu butuh kan sama saya? Betul tidak? Setelah ada virus ini bagaimana kita? Oh, solawatnya kenceng, zikirnya kenceng, doanya kenceng. Ada yang sholat tasbih, ada yang tahajud. Masya Allah, di majelis-majelis diceritakan amalan-amalan apa yang bisa menolak ini. Luar biasa. Orang yang tadinya gak hafal doa ini jadi hafal. Kata Allah, antumul fuqara'u ilallah. Kamu butuh saya kan? Maka kata Nabi, saya datang ke surga kata Nabi. Saya lihat di surga yang banyak masuk surga orang-orang fakir. Apa makna fakir di situ? Miskin? Bukan. Ini salah terjemahannya. Kalau dimaknai orang-orang miskin berarti udah Islam jadi orang miskin aja deh, gak usah orang kaya. Gak bisa jadi muzaki dong. Gak bisa jadi mudhahi dong. Gak bisa zakat dong. Gak bisa kurban dong. Gak bisa haji dong. Apa makna fakir di sana? Maknanya adalah aku melihat di surga banyak orang fakir. Makna fakir orang yang ketika hidup dia butuh sama Allah. Fakiru ilallah. Dia butuh sama Allah, tawakalnya sama Allah. Kalau musibah datang dia berkata, huwa maulana ya Allah. Engkau pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Semua yang terjadi udah ditakdirkan sama Allah, sudah ada ukurannya, udah ada hukum alamnya. Huwa maulana, engkau pelindung kami ya Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kami bertawakal sebagai orang-orang beriman. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ujian. Yang terakhir barangkali Allah memberi ini untuk menguji iman kita. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Muluk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian dan kehidupan, dan isi dari kehidupan itu salah satunya apa? Walanabluwannakum, diberi bala. Diberi bala untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat mana amal di antara kalian dengan ujian itu yang paling membanggakan, yang paling terbaik, yang kalian bisa persembahkan di hadapanku. Ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian ini, ya. Jangan panik buying, semua pengen dibeli, ya masker, makanan, beras, jangan. Ini bahaya, ya ini tidak benar. Saya kira mudah-mudahan demikian bermanfaat. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Masya Allah, ilmunya udah dapet, amalannya udah dapet, tinggal dibaca dan diamalin di rumah ya. Habis itu kita bagiin buat saudara-saudara kita. Dan yang paling akhir, yakin sama bacaan kita. Kalau kita yakin sama bacaan kita, insya Allah kabul semua doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saat ini ada rekan Ali Citra di luar sana yang ingin berbagi informasi bersama kita. Silakan Citra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ali Zainal. Masya Allah ya, saya tuh kalau udah di sini tuh bawahnya asik aja ya. Apalagi ini tadi saya udah ngumpulin banyak bungkus dari Luwak White Coffee untuk dikirimkan ke PO Box yang ada di sini. Apa sih maksudnya? Nah ini dia yang saya mau kasih tahu ke pemirsa ya. Saya Citra Anggi kembali lagi menemani Anda hari ini langsung dari Masjid Jami At-Taqwa yang ada di Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Nah apa yang saya bilang tadi itu dia, Luwak White Coffee memberikan kesempatan lagi untuk Anda. Ini umroh gratis tahap ketiga. Nah banyak hal yang pasti perlu dipersiapkan ya biasanya, tapi yang ini simple banget. Anda tinggal mengumpulkan saja banyak bungkus kosong dari Luwak White Coffee. Varian apa saja, apalagi kalau untuk Tarik Malaka ini ada promo pemirsa. Beli 2 gratis 1. Stok di rumah aman, mau dibawa kemana-mana juga aman, bungkusnya aman, tinggal dikirimkan saja. Siapa tahu kesempatan Anda juga bisa pergi umroh bareng dengan Ustaz Taufiqurrahman. Nah mau tahu lebih jelasnya? Itu Mbak Rita yang akan menjelaskan. Assalamualaikum Mbak Rita. Waalaikumsalam Mbak Citra. Mbak Rita, ini pemirsa tuh selalu penasaran ya, kalau ada apa di booth dari Luwak White Coffee itu harus dijelaskan dengan baik dengan Mbak Rita. Ini apa sih, gimana caranya untuk bisa umroh gratis bersama Ustaz Taufiqurrahman? Ya, baik Mbak. Caranya gampang banget loh Mbak. Cukup kirimkan 3 bungkus saset Luwak White Coffee varian apa saja, masukin ke amplop, lampirkan identitas diri dan nomor telepon, lalu tuliskan di pojok kanan, gebyar umroh dari Luwak White Coffee, dan kirimkan ke PO Box 999 JKS 12.000 atau ke Dropbox yang sudah disediakan di masjid-masjid tertentu Mbak Citra. Oh, betul, gampang kan caranya? Gampang banget pemirsa, so buruan mulai sekarang, masih banyak kesempatan untuk Anda, siapa tahu rezeki untuk umroh gratis ya, hanya dengan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee. Jadi mau umroh gratis, segera kirimkan 3 bungkus kosong Luwak White Coffee.